Cuy, kembali lagi bersama Indra Runner ini. Oke, di video kali ini saya lagi dua hari ya. Puasa, awal-awal puasa yang ada di Kota Cepu. Kota Cepu itu situasinya waktu awal-awal puasa gini tuh. Banyak yang jualan ya tuh. Banyak yang jualan takjil. Jadi sangat ramai. Ini saya pukul 7. Pukul 17. Jadi jam 5 ini saya ada di simpang 7, tapi saya mau nyoba ini loh. Ah, itu Salome. Jadi makanan sini kaki lima masih sangat banyak ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke penjual Salome. Apa itu Salome? Let's go. Salome ini kena apa tau bu? Ini kentang kalai tepung mas. Dalam ini kentang kalai tepung. Terus diparingi telur nggak tuh? Tenan bu, nek sing anu. Nek setunggal ngono. Iki 1000. 1000 satu tusuk. Yeah. Isi 5 aja. Nah. Oh, 6. Ya itu Mas 10.000. Jadi 2. Dalam? Nggih, jadi 2 mboten napa-napa. Kaos. Ya. Bukanya jam pinten, Bu? Jam 4, Mas. Oh, jam 4 pun saya tetap mriki. Oh, biasanya keliling. Kadang kayak kalau semarang kan mutiara. Teman-teman, jadi Salome itu dari kentang sama tepung, kasih telur, goreng sama telur. Satu tusuk gitu itu 1000. Satu tusuk isi 6 1000-an. Boleh kasih saus enggak? Sausnya bisa. Iya. Pik tau saya pisah apa? Campur. Campur. Ya. Gorengnya pakai mentega, enggak pakai minyak. Boleh.
Mas. Yeah. Oke teman-teman, itu review dari saya apa Ibu Salome. Nah, Ibu ini jualan ada di Simpang 7. Jadi sana kan untuk Buntung ya. Terus itu kereta, sini hotel. Hotel Cepu apa ya?